Ya, saya kira anak-anak pasti sudah dipersiapkan dengan baik oleh Coach Sintayong ya. Walaupun kualifikasi ini buat timnas kita kan nggak ada pengaruhnya ya, karena mereka sudah pasti lolos ya sebagai tuan rumah kan kita pasti ya. Tetapi saya sudah sampaikan kepada PSSI, ini jadikan sebagai ajang uji coba. Jadi benar-benar harus serius gitu loh. Jadi kita main di final Piala Dunia bukan karena sebagai tuan rumah, tetapi kita buktikan bahwa kita juga lolos kualifikasi. Ini penting saya kira supaya menjadi penyemangat, jangan sampai karena sudah tahu udah pasti di antara 24 itu satunya Indonesia, 24 negara maksud saya, nggak boleh itu jadi patokan. Mereka harus tunjukkan maksimal, sebab lawan-lawannya kan sudah bisa ketahuan, yang lolos dari Eropa siapa, yang lolos dari apa namanya Amerika sana siapa. Ini bukan lawan-lawan yang ringan, maka gunakan ini semaksimal mungkin memenangkan pertandingan dan memenangkan secara maksimal, sehingga mereka sudah terbiasa dengan atmosfer pertandingan internasional. Itu sih pesan saya ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!